kecil itu. Ini benar, ini kipu. Enggak. Enggak mungkin. Enggak, yang ngerti enggak nih, kipu. Artinya gini loh, Niki. Kalau kita kasih, nanti Niki akan dapat lagi. Enggak, tetap enggak bisa begitu. Ini, nih. Ini aja deh, ini aja kalau mau kipu. Ini harganya berapa? Ini berapa? Murah, murah, murah. Ini 20 juta. Enggak dong, lebih dong. 50 juta. Lebih. Bukan, jadi salahkan kodenya. Salahkan kodenya. Salahkan kodenya. Ibu bohong aja masih banyak, ibu. Ya kan dia sponsor. Lu mana dong, eh? Eh. Gak bisa dibuka. Intinya apa yang mau di giveaway? Ada, aku punya sepatu ya. Nanti aku kasih, itu bisa dijual lagi yang itu. Enggak, aku mau giveaway. Iya, itu boleh jadiin. Ikhlas gak? Nanti ke hadiah jadinya, jangan giveaway. Giveaway? Iya, giveaway. Iya, giveaway. Iya, giveaway. Nah, jadi, nih. Mana? Seorang Nikita Mirzani baru pertama kali giveaway di sini. Nih. Jangan, itu aku suka kalau buat ke Eropa. Nih, ini kenapa lu suka? Enggak, ini bootnya susah dicari lagi, udah gak keluar. Ini merek Gentong, ini iya. Bagus. Mana lagi ya? Ini yang ada ceritanya. Ah, coba yang ini. Nah gitu kak, ngasih giveaway itu yang ada ceritanya. Pasti pemirsa yang ada di rumah pengen kan? Dari Nikita Mirzani langsung, giveaway, giveaway! Gua kasih semua buat lu. Ini ada ceritanya. Jadi waktu aku di penjara, ya kan, aku... Lu pernah di penjara? Iya, aku juga pernah. Kita berdua sama-sama pernah lah. Vicky lama tuh sekarang. Tahu Vicky tuh apa kabar. Nah ini ada ceritanya, waktu Niki di penjara, ini tuh baru keluar dipakai sama Rihanna. Jadi Niki beli sepatu ini dalam keadaan di dalam penjara, Niki suruh orang suruh beliin, dapet deh. Ini cuma beberapa doang di dunia. Lu lagi dalam penjara? Iya. Tetap mau belanja, tetap dong. Penjara mah penjara, belanja mah gak ada urusan. Karena duit lo masih banyak. Ya iyalah. Wow. Tinggalkan diri sendiri. Niki boy. Niki boy. Ini sepatu yang mirip penyanyi top Rihanna. Bukan mirip, emang dia pakai. Berapa harganya nih? Itu dulu harganya sekitar 30 juta berapa gitu. Ini merek Lupita. Iya nih, gimana? Jangan itu kan. Ah semuanya jangan-jangan. Orang artis-artis lu lihat dong di YouTube kalau giveaway. Sampai kasih miliaran. Lu masa kasih 30 juta aja gak mau lu? Ya itu kan bukan duit sendiri. Ini kan duit sendiri, beda dong. Beda dong. Ya udah, ini aja gimana? Ini aja nih. Ya udah, kalau gitu Niki bakal kasih ini. Benar, yes. Bukan. Ada tantangannya. Bukan, ini buat lo. Mau nggak? Kaki nomor berapa? 37,5. 37,5. Buat siapa yang kakinya 37,5 siap-siap. Nomor cantik, nomor susah dicari tuh. Ikutan giveaway hari ini. Giveaway semua buat lo. Siapa tuh buat kalian? Ini harga 30 juta. Ini. Wangi. Wow. Semua wangi. Kalau nih kita minta nih, semua wangi, semua buat aku. Ya udah ini, gue sebenarnya sepatu ini udah ada targetnya. Gue mau sosial eksperimen. Nanti kita kasih yang lebih bermanfaat. Iya, kasih duit aja. Ya udah, lu pilih deh. Ini atau 30 juta. Ini harganya lu beli berapa? 30 juta kan? 30, tapi kalau dijual udah nggak mungkin 30. Ya udah, 15 juta lah ya. 15 juta tuker. Mau lu? Ini yang kita giveaway atau kita uangkan menjadi uang aku? Iya lah. Maksudnya bukan AA yang bayarin uang ini jadi 15 juta? Ya enggak lah, ini kan giveaway-nya dari malu dong nih kita Mirzani. Ya udah gini aja. Gua 10, AA 5. Jadi 15 juta. Jangan, 15 juta dari nih kita Mirzani. Malu dong. Ya bu. Mau baru beli rumah di Pondok Indah. Ya makanya pernah baru beli rumah, duitnya tuh udah habis. Ya 15 juta mah, buat Nikita Mirzani gak ada artinya. Terus kemarin juga baru, aku kan lagi ada mau bikin nikah gratis. Maksudnya? Pakai uang sendiri. Orang-orang dinikahin? Nikahin iya, jadi uangnya tuh udah kemana-mana. Jadi Nikita memberikan nikah gratis? Iya. Itu giveaway juga. Ya tapi kan uang sendiri.